أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه وإرشاده إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربي أسر وأعن يا كريم، وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا مجيبا. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا مبينا. الحمد لله الواحد الجواد، الواحد القهار، الواحد الحنان والمنان، الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفِّ لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله تبارك وتعالى. marilah kita sama-sama menjatuhkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan memilih kita untuk kita berada di dalam taman, pada taman syurga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah fardu, wajib bagi kita orang muslimin dan muslimat. Jadi apa pentingnya menuntut ilmu, terutamanya kita berada di hujung zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah yang disebut sebagai zaman al-fitan.
Zaman fitnah ini, kalau orang tak ada ilmu, dia akan boleh jadi sesat. Kita tengok hari ini tumbuh kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Nah, antaranya yang tak mengaji, tak ada guru, duduk betapa di bukit mana, ini saya jumpa. Duduk betapa tang bukit mana ni, balik-balik mai di habang, dia ni didatangi oleh malaikat. Mula-mula nampak macam elok, nampak baik. Tapi lama kelamaan, mula zikir elok lah. Kan? Mula zikir elok lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir, zikir, zikir. Salah tak zikir? Tak salah. Tapi kena tengok tujuan dia. Sebab nak karamah. Kenapa? Kita zikir sebab apa? Sebab mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cari pahala, nak tampung amalan-amalan kita esok apabila ditimbang di akhirat. Itu kita. Tapi ada sebahagian, ada segelintir daripada masyarakat kita ni yang ambil jalan pintas, yang nak karamah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, sebab itulah penting kita berada di hujung zaman ini. Lebih-lebih lagi kita ada di hujung zaman ni, kita kena menuntut ilmu. Dan kita kena muhasabah diri kita, ilmu dunia kita dengan ilmu akhirat kita, hak mana lebih banyak. Siapa yang duk rasa kata ilmu dunia tu lebih banyak daripada ilmu akhirat, dia kena tuntut ilmu akhirat ni sungguh-sungguh. Ilmu agama ni kena tuntut sungguh-sungguh, sebab keutamaan menuntut ilmu dalam Islam itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menuntut ilmu fardhu ain. Orang yang berilmu ini Allah Subhanahu wa taala janji akan diangkat darjatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila Allah Subhanahu wa taala beri iman kepada kita, kita beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala janji orang yang menuntut ilmu akan diangkat darjatnya. Sebab orang yang menuntut ilmu ni dia berusaha untuk keluar daripada kumpulan kejahilan, kumpulan orang-orang yang jahil. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, antara sebab-sebab Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, mereka ini menutup laluan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dekat dah dengan apa? Kita Nabi jauh 1400 tahun lepas dah Nabi tinggalkan kita. Tapi disebabkan apa? Disebabkan kita ini tahu kepentingan ilmu dan keutamaan ilmu, maka kita ambil hadis-hadis Nabi. Kita belajar ilmu Al-Quran, kita belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi mereka yang dah dekat dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sebut tabbat yada abi lahab wa tab. Allah Subhanahu wa taala sebut innallazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala sebut fawai, Allah Subhanahu wa taala sebut wailul likulli humazatil lumazah. Maksud apa? Disebabkan kejahilan mereka itu. Ha, itu orang zaman tu. Di zaman kita hari ini, yang dah mengaku beriman kepada Allah, dia buat pandai siri-siri dia. Dia tak cari guru, tak cari para alim ulama, tak laki kitab, berguru dengan para alim ulama. Dia buat pandai-pandai sendiri. Dan apa sebab? Dia akan jadi ubbadun juhalun, orang yang beribadat dalam keadaan jahil. Fa'aftau adallu wa adallu. Dan dia akan waklok fatwa dan fatwanya sesat dan menyesatkan. Sebab itulah timbulnya apa dia? Nabi pelarian. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh yang saya bawa. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala suntik hati kita untuk kita datang ke rumah Allah, dan kita niat nak jadi pelajar, nak belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu sebagai mukaddimah kita. Hari ini kita sambung kitab kita. Sakaratil maut, gerbang menuju akhirat kita. Buka muka surat 51. Lepas itu kita baca sikitlah tajuk yang ketiga.
قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره وأنواره في دارين ثم آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد, itu malam pertama dalam kubur, malam pertama dalam kubur. Kita sambung hak perenggan, hak atas, kemudian yang kedua tu, yang ketiga. Malam pertama dalam kubur itulah yang ditangisi para ulama, yang ditangisi para ulama, dikeluhkan para ahli hikmah, ditangisi para penyair, dan dikarang berbagai buku mengenainya. Pasal apa? Berkaitan dengan bab malam pertama di alam barzakh. Malam pertama ketika kita ini menemui kematian dan kemudian diletakkan kita di luhut, di liang lahat. Diletakkan kita di situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jasad kita ni jadi mulia, jadi berguna. Nah, orang nak jumpa kita, orang nak bersembang dengan kita, nak cakap dengan kita. Nah, dan jasad kita ini apabila kita melakukan satu perkara, ketika beradanya roh di dalam jasad kita, roh kita ni ada, jasad kita ni ada nilai. No? Roh ni, jasad kita ini bernilai ketika roh berada dalam jasad kita. Tetapi apabila roh ini dikeluarkan, ia kebidur roh. No? Apabila dicabut roh, izhaqur ruh dia panggil. Dicabut roh keluar daripada jasad kita, maka pada ketika itu jasad tidak lagi bernilai. Hebat macam mana, cerdik macam mana, cendekiawan terang mana, ahli fikir kita terang mana pun, kita pada ketika dan saat itu jasad kita tidak lagi jadi hebat. Nah, jasad kita, bahkan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu pun disemadikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dufina bitin, nah, dufina bitinati allati khalaqa minha. Macam mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut sahabat nak simpan dak jasad Nabi, nak masukkan dalam tanah dak, kalau ikut sahabat-sahabat pun sayang dekat Nabi. Nah, jasad Nabi bukan macam jasad kita. Jasad kita reput redam habis, tak mati lagi berreput dah, kena penyakit, tak kaki buruk, tangan buruk, reput dah kita ni. Nah, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad para awliya, jasad orang-orang yang siddiqin, syuhada wal salihin, Allah Subhanahu wa taala kekalkan jasad mereka. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan malam pertama di alam kubur ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang agak panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. An Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. Panjang hadis itu kita baca sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Barra bin Azib, kharajna, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengiringi satu jenazah lelaki Ansar, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Ansar. Fantahaina ilal qabr, dan bila sampai sahaja di kubur, dan ketika walamma yulhad, ketika jenazah itu diletakkan di liang lahat, maka fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajalasna ma'ahu ataupun hawlahu, maka orang yang ada di sekeliling itu, kami pun duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tayr, pada ketika dan saat itu ada burung yang terbang di atas kepala kami. Kata Barra' ni dia cerita bahawa burung terbang di atas kepala kami. Wa fi dihi 'udun yankutu fil ard fa rafa'a ra'sahu. Nah, dan kemudiannya mendongak ke langit melihat
pun keadaan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok naik ke langit dan kemudiannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu, Nabi angkat kepala dia dan faqala astaeedhu billahi min adzabil qabri marratain wa thalas. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, Nabi kata mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Itu ada kata dua kali dan tiga kali. Tentang doa tu kita kena baca. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri min fitnatil masiihid dajjal. Doa tu kita baca, tuan. Baca waktu bila? Waktu kita selesai baca tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid, mula baca doa tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Nabi suruh minta empat benda ni. Nabi kata yang pertama minta kepada Allah supaya kita ini bebas ataupun jauh daripada azab neraka jahannam. Tuan-tuan, neraka jahannam ni, neraka ni bukan perkara biasa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada dia. Orang yang duduk atas dunia hari ini, yang Allah bagi kat dia nikmat paling banyak, Allah Subhanahu wa taala bagi kekayaan kat dia paling banyak, Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan kat dia, Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia kesihatan dan sebagainya. Maksudnya kalau kita tengok orang ni, orang yang Allah bagi nikmat, bagi kesihatan, bagi kekayaan, tak ada payah dalam hidup. Ada orang atas dunia hari ini, dia seorang ada 5,000 buah kereta. Nah, dia seorang saja ada berpuluh-puluh buah rumah. Dia seorang saja ada ratus rumah. Nah, dia seorang saja ada berpuluh-puluh kenderaan. Dia seorang saja ada doktor, personal doktor yang rawat dia. Ada berpuluh orang doktor pakar keliling dia. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebagai bukti, sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala boleh berikan kesenangan dan kekayaan kepada makhluk. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, berikan kelazatan, berikan kenikmatan dunia ini, nikmat dunia ni, nah, apabila tiba di mahsyar nanti, apabila tiba di akhirat, Allah Subhanahu wa taala bagi satu contoh. Allah ambil dan celupkan hanya satu saat di dalam neraka. Satu saat saja ambil celup, kemudian angkat naik orang ni. Dan apabila ditanya kepada orang ini, bagaimanakah kamu rasa ketika dicelup satu saat? Dan kemudian ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat yang hak banyak-banyak hak sebelum ni, hak sebelum ni yang nikmat dia dapat, nikmat sihat, nikmat kaya, nikmat apa ni, kenderaan, nikmat isteri, nikmat anak yang banyak ni, nikmat sihat tubuh ni, apabila dicelupkan di dalam neraka satu saat sahaja, bila ditanya kepadanya, dia kata aku tidak pernah dapat nikmat yang macam tu. Maksudnya nak dibandingkan satu celupan satu saat saja berada di dalam neraka itu sangat dahsyat. Tuan-tuan, kita jangan berangan nak masuk neraka. Tak apa, kita ni masuk neraka dulu. Nanti jangan-jangan. Sebab apa? Satu celupan saja orang yang Allah beri nikmat, beri kesenangan, dia ni lupa kepada nikmat yang Allah bagi tu. Boleh lupa aku tu, eh? Boleh. Dia boleh, dia rasa yang seolah-olah dia tak pernah dapat nikmat tu pun. Sebab nak dibandingkan azabnya api neraka yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita mendoakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Minta neraka ni banyak nama, no? Banyak tingkatan-tingkatan neraka. Salah satu dia nari jahannam. Inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Dan kemudiannya yang seterusnya, wa min adzabil qabr, mintalah supaya kamu ini tidak diazab di dalam, di alam kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi suruh kita minta kepada Allah. Apa dia yang tadi Nabi kata tu, astaeedhu. Nabi kata astaeedhu billahi min adzabil qabr. Doa itulah yang Nabi ajar. Nabi suruh kita berdoa kepada Allah supaya kita ini tidak diazab, diazab dengan azab kubur itu.
wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tak terkena fitnah. Fitnah apa? Fitnah ketika hidup dan ketika mati kita. Minta kepada Allah supaya kita tak terkena fitnah ketika hidup dan mati kita. Apa amalan ketika hidup ni kita tak nak mengelakkan daripada fitnah? Tuan-tuan, balik, jangan tunggu Dajjal keluar. Jangan tunggu Dajjal keluar baru nak ambil surah Kahfi, baru nak baca, baru nak hafal 10 ayat. Nah, baru nak mula buka alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Masa tu baru nak buka, kita akan ikut Dajjal pada ketika itu. Lam takun amanat fi imaniha. Ingat, Allah bagi pesanan dalam Quran, pada ketika datangnya Dajjal, siapa yang tidak ada persediaan, siapa yang pada ketika itu tidak duduk dalam jamaah Islam, tidak duduk dalam kumpulan Islam, maksudnya sebab ulama-ulama yang mengenali siapa Nabi Isa, Imam Mahdi, yang mana satu Dajjal. Nah, jadi tuan-tuan, kita kena ingat, elok dah lah, tepat dah kita pilih berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam jamaatul muslimin ataupun jamaatul salah. Kita duduk dalam jamaah muslimin kullu, jamaah Islam seluruhnya, dan jamaatul salah, kita duduk dalam kumpulan orang yang salat, yang jaga salat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya kita ni amalan daripada kita baca surah Kahfi ini ketika hidup, dan amalan yang seterusnya supaya tidak mengelak daripada fitnah ketika berada, ketika mati kita. Apa dia? Surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Mulk tu. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu alazim. Baca, nah. Baca kalau boleh hafal 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, insya-Allah kita akan selamat daripada fitnah, fitnah ketika mati dan ketika berada di alam barzakh, insyaallah. Kemudiannya, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan juga daripada fitnah ataupun kejahatan al masih dajjal. Ada je ni noh, ada je yang dia akan tiba, akan keluar pada bila-bila masa saja. Sebab tanda-tanda ni banyak dah, tanda-tanda akhir zaman yang disebut kat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin hari makin banyak, makin hari makin banyak kita tengok tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kemudian kita pergi kepada macam mana alam barzakh ni, nah, macam mana kita nak sampai ke malam pertama di alam barzakh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya satu orang yang beriman kepada Allah, idza kana fi inqita'in min ad-dunya, apabila ketika diputuskannya daripada dunia, apa dia? Matilah. Nak diputuskannya dia ni dengan dunia, wa iqbalin min al-akhirah, dan dia nak diterima masuk ke alam akhirat. Kita bila mati sahaja, kita bukan lagi ahli dunia. Mati kita ni, kita semua jadi ahli akhirat. Nama kita ni sebagai penduduk dunia ni buanglah. Kita jadi ahli akhirat. Kita tengok atas dunia lah, no? Kita masuk khairat kematian. Kan, masa hidup tu nama kita dibabuh lah sebagai ahli khairat kematian. Tapi bila kita mati, selesailah, dia berbuang lah. Buh nama orang lain pula. Atta pusaka, nama kita. Masa kita hidup, bila kita mati, kemudiannya bila harta tu beralih ke tangan orang lain, ditukar, bubuh nama orang lain. Kerana kita bukan hak milik dah. Bukan pemilik harta dunia dah. Kita duduk di alam lain. Alam akhirat. Dia panggil iqbalin minal akhirah. Kenderaan kita. Kita ada kenderaan, nama kita. Bila kita mati, ditukar nama anak kita, ditukar nama orang yang layak terima pusaka kita. Baju kita, pakaian kita, apa sahaja yang ada dekat kita ni, ditukar bagi dekat orang ahli dunia. Maksudnya ahli akhirat ini, dia ada barzakh, nah? Dia panggil barzakhun. Barzakhun ni apa dia? Sempadan, nah? Sempadan dunia, hal pasal dunia lah. Hak akhirat ni berkaitan dengan hal baru yang akan kita tempuh, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab itulah kata Nabi SAW,
Al-qabru awwalu manzilin ila al-akhirah. Kubur itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tempat pertama, tempat tinggal pertama kita apabila kita melangkah ataupun kita nak diterima masuk ke alam akhirat, iaitu kubur. Dan disebutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala ilaihi al-malaikatu minas sama'i bidul wujuh, akan turunlah pasukan malaikat yang wajah mereka ini putih, bidul wujuh, yang bersangatan putih dan bercahayanya wajah para malaikat ni turun. Malaikat apa ni? Malaikat rahmat. Kana wujuhuhum wujuhahumus syams, wajah mereka itu macam matahari, bersinar seperti mana matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, di tangan para malaikat itu terdapat kain kafan yang dibawa datang daripada syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan di tangan mereka juga terdapat minyak wangi ataupun wangian yang dibawa khas daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehinggalah duduknya mereka itu di, kita nampak ni mereka ini luas jauh mata memandang. Nah, mak kata ramainya para malaikat turun pada ketika itu, malaikat rahmat. Summa yaji'u malakul maut, turunlah malaikat maut. Nah, yang kita proses cabut nyawa, yang kita biasa belajar lah, biasa mengaji lah, dia cabut. Nah, ada malaikat-malaikat pembantu malaikat maut. Mai malaikat maut saja dia pun cabut nyawa. Ketika itulah wajha malakil maut faqad ra'ah, masa itulah kita boleh melihat wajah sebenar malaikat maut. Nah, boleh tengok wajah malaikat maut dan terkejut kita. Dan pada ketika itu wa mararatil maut faqad zaq, orang yang nak mati itu apabila datang malaikat maut dekat dia, apabila datang sakit sakarat itu, dia tahu yang ni bukan sakit kencing manis, yang ni bukan sakit darah tinggi, yang ni bukan sakit jantung, yang ni sakit mati. Sebab apa? Sakit mati ni menyebabkan apa? Tengok-tengok saja malaikat maut, terus kita ni paralyzed, tak boleh bergerak habis dah. Nah, tubuh badan kita ni semua tak boleh bergerak, apa semua tak boleh. Nah, semua tak boleh. Automatik tengok-tengok saja wajah malakil maut faqad ra'ah. Kemudian wa mararatil maut faqad zaq. Tengok-tengok saja malaikat maut, terus kita rasa yang kita ini dalam saat-saat sakarat. Waktu Nabi ajak, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, Nabi ajak supaya kita ini diringankan sakarat. Sakarat ni semua kenal tak? Semua orang kenal. Nah, semua orang akan merasai saat-saat sakarat. Banyak amalan ke, tak banyak amalan ke, beriman ke ataupun tak beriman kepada Allah, akan merasai saat-saat sakarat. Cuma kita orang yang beriman ini, Allah Subhanahu taala Nabi ajak kita supaya kita mohon kepada Allah supaya diringankan. Allahumma aini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, ya Allah ringankan ghamarat. Ghamarat ni ya, maksudnya azab ketika sakarat itu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudiannya pada ketika itu juga wa makanatil jannati awil nar faqad araf, dan ketika kita dicabut nyawa itu pada ketika malaikat maut tadi, malaikat maut pun alaihi salam hatta yajlisu inda ra'si, dia mai duduk di kepala kita malaikat maut. Fa yaqulu ayyatuha an-nafsut thayyibah. Nah, ataupun ayyatuha an-nafsul mutmainnah. Doa tu lah kita kena doa tu. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Doa, kita doa. Ya ayyatuha an-nafsut thayyibah, wahai roh daripada jasad, wahai roh daripada jasad yang baik, wahai roh yang baik dan daripada jasad yang baik, dia kata ukhruji ila maghfirah, keluarlah kamu dan dapatkan keampunan daripada Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau itulah roh kita, Allahu akbar, ni roh kita ni
dicabut keluar, keluar dalam keadaan disebutkan oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, pulanglah kamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diampunkan dosa oleh Allah dan mendapat redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, qala fatukhriju tasilu kama tasilul qatra min fisqa jadi maka keluarlah roh itu, Nabi kata umpama dituangkan air, macam air ni lah, air ni dituangkan air, mengalirnya roh ni umpama kita tuang air masuk dalam satu bekas, cepat tak cepat? Cepat. Keluarnya roh itu umpama dituangkan air daripada satu bekas. Dalam sebut ni, kalau ikut tu bekas daripada kulit, disebutkan dalam hadis ni. Kemudiannya fa idza akhadhalah yad'uha fi yadihi tarafahu 'aini hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalika al-kafni wa fi dhalika al-hanuti wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin miskin wajidtu 'ala wajhi al-ard. Kemudiannya roh itu dipegang oleh malaikat, malaikat maut, dan kemudian roh itu diberikan, disambut oleh siapa? Oleh malaikat rahmat tadi. Malaikat rahmat tadi pun terus membawa roh tersebut, dan kemudian dipakaikan pakaian, pakaian kafan daripada syurga dengan sekelip mata sahaja. Kemudiannya dipakaikan apa ni, kain kafan daripada syurga dan diwangikannya dengan wangian syurga. Pada ketika itu dia bawa naik sampai pada langit yang pertama. Kemudian disoal oleh malaikat penjaga langit yang pertama, siapakah fulan ibnu fulan ini? Siapakah orang ini bin sekian-sekian, nama sekian-sekian, bin sekian-sekian. Kemudian bila ditanya, siapakah roh yang baik ini? Ruh thayyib. Siapakah gerangannya roh yang baik ini? Kemudian disebutlah nama kita yang paling baik, nama yang paling disukai oleh kita apabila disebutkan nama kita. Nah, pada ketika itu disebutkan nama kita dan nama yang paling suka dipanggil. Yang kita seronok lah bila orang panggil kita ketika hidup ni. Roh nama yang paling baik dipanggil. Dan kemudian dibawa lah. Jadi malaikat tadi ni, malaikat yang berada di langit yang pertama mengiringi roh tersebut naik langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampailah pada langit yang ke ketujuh. Kenapa para malaikat ni ikut? Sebab bila sebut sahaja nama orang ini, ada amalan-amalan yang dilakukan, yang amalan itu didengari oleh para malaikatnya yang berada di kelas ketujuh, tujuh lapisan langit. Macam mana Nabi Ayub AS, macam mana Nabi Yunus AS, macam mana Nabi-Nabi yang lain. Nabi Yunus AS, kita pun tahu kisah masa dia duduk di dalam perut ikan. Nah, ketika dia ni duduk baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Malaikat yang duduk ada di atas ni duduk dengar. Dengar sayup saja suara Nabi, Nabi Yunus AS sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedang mohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam itulah kita, siapa yang rajin minta keampunan daripada Allah, dan terutamanya orang yang akthiru zikri hadhimil lazat, orang yang memperbanyakkan ingat kematian antara kelebihan dia yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yumahhisuz zunuba wa yazhidud dunya. Sesungguhnya sebab dengan demikian itu, dengan apa? Akthiru min zikri hadhimil lazat ataupun zikril maut, kita ingat akan kematian itu, maka boleh menghapuskan dosa dan kemudiannya menyebabkan kita jadi zuhud dengan harta benda dunia ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, naiklah dibawa nama orang tadi, dibawa roh tadi naik, dan kemudiannya disebutkan bahawa orang ini orang yang baik, roh yang baik, ayyatuhan nafsut tayyibah, daripada jasad yang baik.
dan diperintahkan oleh Allah supaya dicatatkan nama orang ini sebagai penduduk Aliyin, ataupun dimasukkan nama orang ini ataupun amalan orang ini di dalam Aliyin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya roh itu dibawa turun dan dimasukkan ke dalam jasadnya kembali. Dibawalah roh itu satu langit, satu langit, daripada satu langit ke langit yang lain, daripada bawah di bumi nak pergi ke langit yang pertama, jarak perjalanannya ialah 500 tahun perjalanan. Nah, 500 tahun perjalanan maksudnya dia ada 7 lapis, wallahu alam banyak mana perkiraan dan jauhnya langit itu, langit yang ketujuh. Dan diiringi malaikat, malaikat mengiringi roh tadi dibawa turun, disebutkan oleh Nabi SAW. Fayatihi malakan, dibawa mai dan kemudiannya dimasukkan kembali ke dalam, ke dalam apa ni, disebutkan dalam yang kita dengar talqin pun sebut, nah, fatu'adu, maka dikembalikan dia ni masuk ke dalam jasad dia. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya dia ni tak ada, kemudian ada, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tiadakan, dan kemudian esok ni akan Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kembali. Kemudian fayatihi malakan, datang dua malaikat, ringkasnya kita pun tahu dah ini, nah, dua malaikat, malaikat, malaikat apa, muka nakir, nah, fayujlisanihi fayaqulani lahu, dan duduklah dua malaikat ini, dan malaikat ini, maka fayujlisahu, malaikat ini mendudukkannya, mendudukkan siapa, orang yang, yang baik tadi ini, orang yang soleh tadi, nah, dimasukkan roh kemudian didudukkan orang itu, didudukkan orang itu maksudnya dalam kubur didudukkan. Kita pun pisak gibi korek lama mana masa dia, disebutkan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa lama masa dengan dia ni dipegang oleh malaikat maut, kemudian dibagi kepada malaikat rahmat, dibawa naik sampai langit yang ketujuh, kemudian dibawa turun balik, lama mana masa? Nabi kata lebih kurang sembelih sekong, sekong anak kambing, nah, sekong kambing, dan kemudian lapah apa semua siap, Nabi kata selesai siap tu, macam itulah masa dia, saat saja. Dan kemudiannya apabila datang malaikat ini, fayaqulani lahu, maka berkatalah, berkatalah dua malaikat ni, apa kata malaikat ni, man rabbak, siapa Tuhan kamu? Ha, ini soalan yang kita selalu duduk dengar, nah, selalu duduk dengar, selalu kita duduk dengar masa talqin, nah, lah ni orang minta apa nak mau dengar lah talqin ni, nah, bila duduk dengar talqin tu dia duduk bersembang, dia kata ni Nabi kan buat, dia kata, ha, dia lebih kata tu, Nabi bukan buat apa semua ni, nah, ha, jadi kita dengar tuan-tuan, kita ambil pengajaran, ambil ilmu di situ, sebab kafa bil mauti wa azah, Nabi kata cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang terbesar, yang paling besar, maksudnya di dalam peristiwa ataupun keadaan ataupun kematian, peristiwa kematian itu, nah, sebab tu Nabi kata idza ta'ata abnu adam, nah, manusia ni tak tunduk kepada Allah kalau Allah tak bagi jadi hak salah satu dia, kematian, al-maut. Allah bagi jadi al-maut ni supaya apa? Kita tunduk kepada Allah, kita khudu' kepada Allah, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu taala. Jadi bila kematian itu datang, dan antaranya fayaqulani lahu, bila tanya malaikat ni man rabbak, kita ni ditanya, disoal, fayaqulu rabbi Allah, nah, maka berkatalah orang yang soleh, orang yang baik ini, apa dia kata, fayaqul rabbi Allah, ini orang pandai cakap kah? Dah, orang yang ada amalan ketika hidupnya, orang yang pada ketika matinya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh jawab soalan ni. Dan seterusnya ditanya lagi soalan yang seterusnya, malaikat ni tanya, madinuka, apa agama kamu, nah, apa agama kamu? Kita ni tuan-tuan duduk atas dunia hari ni, jangan duduk fikir, jangan duduk sama ratakan semua agama sama. Ada orang tuan hari ni, orang Islam, mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia kata semua agama sama, ya, mana tak sama, no? Tak boleh ada i'tikad dalam hati kita, kita orang Islam, tak boleh i'tikad dalam hati bahawa semua agama tu sama, tak boleh. Dia kata sama, dia kata orang Islam makan rasuah ke, orang Islam bunuh orang sama, dia samakan orang, no?
Sama orang yang tak ikut agama ni, orang yang tak ikut hukum Allah, orang yang tak beriman kepada Allah, dia baik macam mana pun, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyirikikum, dengan syiriknya mereka kepada Allah, baik tak mana pun Allah Subhanahu wa taala tak terima. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal. Barang siapa daripada kalangan kamu buat mai dah agama yang lain, hak bahasa baik tak mana pun, hebat tak mana pun, Allah Subhanahu wa taala fala yuqbal, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kita hak mengaku beriman kepada Allah tak boleh, walaupun nak jaga hati orang bukan Islam tak boleh. Nak jaga konon, nak jaga hati kawan dia orang Islam macam sama, semua agama semua buat baik, dia mengaji tak mana, kitab mana dia buka tak mana dia rujuk kan. Kalau dia rujuk kepada Al-Quran, kalau dia mengaji dengan para alim ulama, kalau dia ikut Nabi dan Rasul, agama Islam agama yang terbaik. Sebab itulah setiap nabi-nabi Allah, mereka ini berdakwah. Ya, mereka ini berdakwah, berhijrah, berdakwah, berhijrah, berdakwah. Antaranya apa sebab mereka ni kena berdakwah? Sebab walaupun kerajaan itu sebuah kerajaan yang baik, tapi tak beriman kepada Allah, ekonominya baik, pentadbirannya baik, sosialnya baik, politiknya baik, tapi disebabkan dia syirik kepada Allah, dia tetap tidak baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai semua kerajaan hak dunia ni, Allah bagi sementara kuasa saja. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila ditanya soalan yang kedua, madinuka fayaqulu dinul Islam. Ditanya, dia pun jawab dinul Islam, agama Islam. Mana agama Islam? Kemudian ditanya lagi soalan yang seterusnya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Dia kata, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Siapa? Itu siapa dia? Fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, sebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang mereka ini masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Ni kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat yang terakhir lah sekali kita ni. Nah, kita umat yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yuhasabu, tapi kita orang yang awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang tidak dihisab oleh Allah, dibagikan kelebihan masuk syurga tanpa hisab. Dan kemudiannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana syafi'an wa syahida. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan Nabi SAW habaq bahawa Nabi SAW boleh memberikan syafaat kepada kita, iaitu syafaat yang tidak boleh diberikan oleh Nabi-Nabi yang lain. Itu beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan jangan lupa banyak selawat dekat Nabi SAW, banyak selawat dekat Nabi SAW. Bila kita duk jemput selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah lupa kat kita ni. No? Nabi ni tak pernah lupa kat kita ni. Siapa yang selawat dekat Nabi, Nabi jawab selawat ni. Siapa yang rajin selawat dekat Nabi, nama dia ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rajin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian dia ikut pakaian Nabi, makan dia ikut cara Nabi, berjalan dia, bergaul bermasyarakatnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah ikut Nabi sallallahu, semua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa dia ini seumpama sedang berada, Nabi berada bersama dengannya. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya malaikat ni tanya, "Wa ma ilmuka?" Kata. Jadi bila dah duk jawab pandai sangat ni, macam-macam duk jawab, malaikat ni tanya, "Kamu tahu daripada mana ni? Wa ma ilmuka?" Hang tahu daripada mana ni? Aku tanya soalan ni, hang boleh jawab. Tanya ma rabbak, man rabbak, boleh jawab. Tanya ma dinuka, boleh jawab. Tanya ma hadzal rajul bu'itha fikum, siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu ini, boleh jawab. Kemudian malaikat tanya, wa ma ilmuka, fayaqulu qara'tu kitab Allah.
Dia kata, maka jawablah orang ini, qara'tu kitab Allah. Sebab dia boleh jawab, qara'tu kitab Allah? Sebab Al-Quran memang sahabat dia, memang pendamping dia. Sebab tu dia boleh jawab. Sebab dia mengaji tafsir Al-Quran, dia mengaji ulum Al-Quran, dia mengaji ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, mengaji tafsir Al-Quran, nak mengaji hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebab tu Allah bagi dekat dia, dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Apa dia jawab? Qara'tu kitab Allah. Bukan takat baca saja. Fa'amanat fa'amantu bihi wa saddaqtu. Dia kata, dan aku beriman dengan kitab Allah itu, al-imanu bi kitabillah ataupun bi kutubillah. Beriman dengan kitab Allah dan kitab-kitab Allah yang lain, dan kemudiannya membenarkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai yang hak buat leka tak tengok Quran. Kita sibuk sungguh dengan WhatsApp kita tu, kita sibuk sungguh dengan handphone kita, kita sibuk sungguh dengan alat-alat gadget kita ni. Nah, kita tak sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, hampir semua orang hari ini disibukkan dengan alat hak kita duk guna ni. Kita tak sibukkan diri kita dengan Al-Quran, sedangkan sedah jelas dalam hadis ni. Jelas-jelas dalam hadis ni, esok ni akan ditanya kepada kita, ambil mana ilmu ni, bila hang jawab di hadapan Allah. Jadi dia boleh jawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Fayunadi munadin fis sama. Lepas tu saja dengarlah suara yang datang daripada langit. Orang hak yang ada atas bumi dengar tak? Tak dengar. Datanglah suara daripada langit. Bila datang saja suara daripada langit, suara itu menyeru, dia kata. Menyeru apa? Dia kata, An sadaqa abdi, sesungguhnya benarlah hambaku itu, benarlah kata-kata dan jawapan hambaku itu. Fa afrishu min al-jannah, kemudiannya dia dibawa dan dihalakan, menghala ke syurga. Nah, tuan-tuan, sebab tu dalam hadis disebutkan dalam Imam Hasan Al-Basri sebut apa? Dia kata, wa makanatil jannati aw an-nar faqad araf. Masa kita mati tu kita boleh nampak jalan kita ke syurga ataupun ke neraka. Wa albisu, dan kemudiannya dihalakan dia ini ke syurga. Masa tu tiba-tiba sahaja terbentang, terbuka lah dimensi dunia ataupun akhirat. Itu dia masuk, duduk di alam barzakh. Kemudian dibukakanlah dimensi yang seterusnya, dibukakan jalan, nampaklah nak menghala ke syurga itu. Wa albisu minal jannah, dan kemudian dipakaikan pakaian daripada syurga. Tapi kalau dibuka dalam kubur, tengok air duduk pakai kain kapan ni. Alam barzakh bukan alam hak kita nampak tu, tuan-tuan. Nah, wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ila al-jannah, dan dibukakan pintunya untuk pergi ke syurga, dan kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta maddil basar, sehinggalah sayup ataupun jauh mata memandang. Ni nah abang kata kelebihan bagi orang yang dia mati dalam keadaan baik. Ha, tuan-tuan, cerita pasal mati dalam keadaan baik saja habis satu masa kita. Nah, insya-Allah tuan-tuan, nah, memang kena ceritalah, sebab bila cerita tentang malam pertama di alam barzakh. Tapi kemudian sebelum bergerak tu, datanglah satu orang lelaki, ya'tir rajul, yang wajah dia cantik, mai dekat kita waktu kita duduk alam barzakh ni. Nah, mai lelaki ni, kemudian kita pun tanya, man anta, siapa kamu? Dia pun jawab, dia kata, ana amaluka salah. Ana amaluka salah, dia kata, akulah amal solat kamu. Mai dengan elok rupa parah. Sebab tu tuan-tuan jaga semayang. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang semayang dia jaga elok solat dia. Macam mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah usaha tak nak solat kita sama dengan Nabi? Pernah tak? Kita kena berusaha tuan-tuan. Setiap hari masih ada umur, masih ada nyawa ni, cari kesempatan, cari jalan macam mana solat macam Nabi lah. Aku nak buat bagi elok betul macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir Allahu akbar. Nah, ada orang kata, dia kata, turun tangan dulu ke lutut dulu? Dua-dua Nabi buat, boleh mana dulu. Jangan junam kepala, pacak kepala macam dengan apa? Hal lebar duk breakdance tu sudahlah kan.
Baca kepala dulu tak boleh, tangan. Tangan kau dulu, lutut dulu, dua-dua boleh. Khilaf pada mak. Dua-dua boleh ya. Yang mana-mana pun boleh. Jadi kita nak sembahyang macam mana solat Nabi. Pasal apa sebut macam tu? Esok ni Allah Subhanahu taala sediakan suatu syurga yang nama dia Jannatu Adn. Nah, syurga Adnan. Kita orang Melayu panggil syurga Adnan. Syurga Adnan ni bagi siapa? Orang yang khusyuk di dalam solat. Orang yang berjaya. Itu qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Ada dah syurga dah tunggu kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, datanglah amal solat kita. Mai amal solat ni rupa parah solat, amal solat ni cantik. Pasal apa cantik? Dihiasi dengan solat-solat sunat. Sahabat Nabi tuan-tuan, depa sembahyang tu nah. Dalam bulan Ramadan depa masuk maghrib sembahyang, duduk di masjid tu, keluar tak keluar, hampir nak habis sahur. Disebabkan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Nabi kata bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada berkat tu. Yang sahabat pakat keluar balik, balik sahur. Kalau tidak tak balik ya, mayang subuh berpakat balik. Jadi Nabi sahabat cerita, kami biasa solat bersama dengan Nabi mula pada malam tu, dan kami keluar hampir nak habis waktu, waktu sahur. Nak abang kata macam tu semayang depan. Sebab itulah solat mereka ini datang dengan keadaan baik. Macam tu kita tuan-tuan, usahalah supaya solat kita ni jadi solat yang terbaik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, macam mana pula kalau orang solat dia tak baik? Kalau solat dia tak baik ketika itu, apabila datangnya amal solat dia dalam keadaan rupa yang buruk, mata tak ada, tangan terbakar, kaki tak ada, sebelah tangan tak ada, sebelah muka tak ada, cacat mai. Pada ketika itu nak dilemparkan, malaikat nak lempar amalan itu ke muka orang yang yang mengabaikan solat, ataupun fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Betul tak? Kita kena jaga sembahyang solat kita tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah. Duduk dalam kubur pun amal solatlah kami tolong kita. Kemudiannya mailah amal Quran, mailah amal sedekah kita, mailah amal amal kita yang lain tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah malam yang sunyi dan mencengkam. Kerana itu para salihin baik dahulu maupun sekarang, dia kata, menyiapkan perbekalan dan memenuhi diri mereka dengan segala perbekalan untuk menghadapi malam tersebut. Perasaan mereka berbeza-beza menghadapi malam itu, dan kita akan mendengarkan sedikit tentang berita-berita mereka mengenai hal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan berita-berita itu dan memudahkan malam tersebut kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi khassasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dia kata pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Yusuf ayat 111. Jadi yang pertama kita, jadi yang pertama, seorang soleh dipagut ular. Nah, sampai ni yang ni panjang lah. Jadi jangan Allah Subhanahu wa taala alam, nanti kita akan baca ni. Cuma dan kemudian insya-Allah nanti peringat saya kita sambung pula. Hak tadi cerita orang yang soleh, orang yang baik. Nah, orang yang baik yang dia buat amalan, yang dia taat kepada Allah, yang dia rajin baca Quran, yang dia buat semua baik. Hati dia baik, amalan dia baik, perkataan dia baik. Nah, dia dia duduk atas dunia ni bi fi'alil wajibat wa tarkil muharramat. Dia ni buat perbuatan baik dan meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Nah, tinggalkan benda haram yang Allah larang, dia jadi orang baik. Mati dia dalam keadaan baik. Mati dia sebagai mujahid, mati dia sebagai orang alim, mati dia sebagai orang yang soleh, mati dia sebagai orang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan dia macam itulah, macam tadi ni, dia bawa naik dan dia bawa turun dengan baik. Kita tengok nanti macam mana pula orang yang mereka ini, orang-orang yang yang buruk panggil dia, orang yang murtad, orang yang munafik akidah, orang yang kafir, orang yang fajir, menentang Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tengok insya-Allah pada masa yang akan datang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa'allimna min ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa sharri min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta.